kita aksi di Jakarta Penggerak hari ini, kami sudah negosiasi dengan pihak kepolisian bahwa kami akan lewat saja di depan kantor DPRD. Tapi ternyata pada hari ini terjadi pemukulan yang terjadi pada saya. Ya. Awalnya teman saya ditabrak dari belakang dan oleh mobil itu. Oleh mobil Raisa. Kemudian kami jalan loh posisinya, tidak ada berhenti. Sesuai kesepakatan. Dan motornya ditabrak. Motornya ditabrak sama Raisa. Itu udah kalau ngomongin Raisa udah miskin ya udah tahu.